Posisinya sebetulnya hampir sama dengan ini apa namanya untuk solar panel. Nah ya pas kok ya kebetulan itu tadi loh. Jadi topiknya tentang solar panel. Kita tahun depan juga sudah apa namanya kita pasang juga di lantai 8 jurusan gedung jurusan teknik mesin. Jadi solar panel itu dari sebagai backup listrik kelistrikan dari kebutuhan-kebutuhan di gedung. Nah itu yang pertama, yang kedua juga sebagai katakanlah pendukung dari penamanya bersama pelatihan-pelatihan ini, termasuk juga sebagai tempat praktikum juga itu banyak sekali teman-teman. Jadi magang juga termasuk. Kalau magang di Yano ya, kalau magang di perusahaan buat kita juga ada. Tapi kalau ini kan praktikum. Sampai berapa pak anggarannya pak untuk pembuatan solar cell? Belum melihat untuk pemasangan solar cell di lantai 8 atau rooftopnya gedung teknik sipil. Itu bisa menghasilkan listrik sampai berapa, Pak? Saya nggak hafal ya, saya nggak hafal. Tapi yang jelas kan untuk gedung itu saja. Oh siap. Untuk teori maupun praktikum di lab dan bengkel teknik sipil. Sekitar berapa? Kalau yang 500 kVA itu aja dua gedung, gitu ya. Tapi sekitar separuhnya, separuh antara 200-an.